Oke guys, di sini saya pakai foundation Wardah nomor 3 ya guys. Kemudian saya taruh di tangan sedikit aja seperti ini. Ratakan hingga tak ada lagi yang belang ya guys. Ini. Kemudian kita pakaikan shading ya guys. Di bagian hidung dulu. Gunanya untuk membuat hidung lebih mancung guys. Ini kalian buat sekecil mungkin. Kemudian kita taruh di bagian pipi, pipi atas sejajar dengan lubang hidung seperti ini. Ini agar si model terlihat tirus. Kemudian sebelahnya lagi ya guys, seperti ini. Ratakan ya guys, seperti ini. Setelah itu, tap-tap lagi di bagian
selang pipih bagian bawah ya, hingga ke samping dagu. Lakukan hal yang sama sebelahnya lagi ya guys. Nah, setelah itu saya pakai bedak tabur tipe ya guys. Nah, ini 03. Kemudian tap-tap di bagian bawah mata. Tap-tap ya guys, jangan digosok. Lakukan hal yang sama pada bagian bawah mata sebelahnya. Seperti ini. Kemudian tap-tap lagi bagian pipi. Ingat di tap-tap ya guys, jangan digosok. Lagi ya guys, seperti ini, tap-tap hingga rata, jangan lupa bagian jidat juga. Lagi bedak tabur di bagian bawah mata ya guys, ini agar menjaga eyeshadow tidak jatuh di muka model. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih eyeshadow. Saya menggunakan eyeshadowan ya guys. Nah, pilihan warnanya seperti di video. Blend eyeshadow-nya ya guys, hingga rata. Seperti ini. Kalian bisa mengikuti video ya guys. Kita blend lagi. Hingga rata, seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi ya guys, blend seperti mata yang di sebelahnya. Nah,
seperti ini. Oke? Selanjutnya, saya menggunakan warna ini. Bagian bawah mata juga ya guys, mengikuti siku-siku mata. Nah, seperti yang di video. Kita lanjut bagian alis. Nah, pada bagian alis kita pola dulu, buat pola bagian bawah dulu seperti pada video, kalian bisa contoh.
hasilnya seperti ini guys. Tadi kan sudah di shading.
dan juga jangan dilupakan. Ratakan tetap, jangan digosok. Oke? Untuk tahap selanjutnya, saya mau membuat pola di bibir model. Kita buat pola. Nah, mengikuti bentuk bibir model ya guys. Gunanya untuk mempertegas bentuk bibir pada model. Kalian juga bisa membuat pola untuk mengecilkan bibir ya. Setelah gambar polanya selesai, saya menggunakan lipstik Latulipe nomor 3. Oke, nomor 3 ya guys. Oke, kita pakaikan ke model seperti ini. Hasilnya seperti ini ya guys. Bentuk bibir model lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya saya pakaikan maskara. Ingat harus hati-hati ya pakai maskaranya. Jangan sampai mengenai mata dan jangan sampai mengenai eyeshadow ataupun bawah mata kalian. Nah, untuk tahap selanjutnya, saya menggunakan pengkilat lipstik seperti ini. Kemudian, saya pakaikan highlighter ya guys.
HP-nya di bagian atas blush on ya guys, seperti ini. Oke. Nah, udah glowing gak guys? Jangan lupa bagian atas bibir juga, bagian dagu, dan bagian jidat agar terlihat glowing. Jadi lebih glowing kan guys. Oke, makeupnya selesai. Jangan lupa subscribe.